Hai semua, hari ni saya nak cuba produk Pudair ni. Pudair. Sebelum tu saya nak tanya, korang punya keadaan kat rumah macam mana? Okey ke tak? Selama 16 hari. Hari ni dah hari ke-16 ke? Saya tak ingat. Kalau PKP pun macam tak ada beza sebab saya still kat rumah. I know dekat luar sana benda ni is a big thing untuk korang sebab korang tak boleh keluar bekerja. So kalau dah tak boleh keluar bekerja, memang tak dapat duit, susah untuk korang cari makan. Saya tak tahu macam mana nak tolong, but I have try my best untuk donating. Bukan nak menunjukkan apa pasal donating untuk COVID semua ni. Nak buat macam mana, kita kena sabar, kita kena tolong diri sendiri untuk cepat-cepat musibah ni berlalu. Betul tak? Agak panjang introduction ini. So, kita start. Ada banyak barang. Ini bukan full face of Pudair sebab saya nak cuba produk Pudair je. Okay, bukan full face. Saya ada banyak produk tapi ada serta-serta yang saya tak ada. Jadi, saya akan guna barang lain. Okay, untuk kening, saya akan pakai produk Sachet Lady. Warna dia macam coklat sikit. Saya tak pakai skincare pun lagi. Pigmented jugalah, okay. Tapi macam korang kena tekan sikit. Dia sama je macam Maybelline Facet Abra pun korang kena tekan. Masa korang lukis kening ni kan, korang macam jangan menunduk ke, jangan sengit ke, sebab nanti korang akan lukis kiri kanan ni tak sama. So saya kena lukis sebelah ni tinggi and sebelah ni menurun. So bawah ni kena tambah. Kening kita kena lukis ikut kita. Kita tak perlu follow original frame pun. Untuk conceal saya akan pakai brush ni. Brush ni paste macam ni korang perlukan untuk lukis kening. Yang ni saya pernah tunjuk dalam vlog sebelum ni. Saya pergi GMKL. Kalau korang tengok vlog tu, saya ada tunjuk yang saya beli satu box makeup brush yang marble. Nampak macam marble sikit. Corak-corak marble. Okay, yang ni concealer Pudair. Saya kan selalu try produk makeup murah. Jadi setiap barang yang ada dekat Shopee tu saya kena try. Macam barang Sassy Lady, NYX. Saya akan try Eye Magic. Okay, kita start blend dulu lah. Kalau concealer kening, korang kena ambil shade yang sama dengan kulit korang. Nanti kita tak nak kawasan bawah ni cerah. Faham tak? So, concealer ni sebenarnya saya dah campurkan dengan foundation sikit. Okay, yang ni cream blush. Saya blush kening. Okay, lepas tu kita conceal bahagian atas. Okay, selalunya kalau kening saya macam saya lukis tak sama kan. So, saya ambil balik brush ni paste. Like this. Kita ambil daripada pensel ni, saya lukis shape concealer tu balik. Okay, once kita dah puas hati dengan kening kita, kita ambil mascara brow. Yang ni brand 3D Kit Tokyo. Code BR1. Brush off kening ni supaya dia stay in place. Apa yang saya suka pasal mascara brow ni, color saya kening tu dia turn down kan sikit. Produk kening ni memang kening korang akan keras kat situ. Dia tak bergerak-gerak. Okay, lately memang saya sangat-sangat particular pasal kening. Kalau kening saya tak menjadi, saya lukis tak ikut shape yang saya nak, saya macam malas nak teruskan buat makeup ni. Tanpa kening yang cantik, makeup korang tak cantik, okay? Kalau korang tengok saya punya makeup tutorial video, saya memang ingat benda ni, saya pernah cakap dalam video yang siapa ada masa untuk buat kening lama-lama di kelas sebelum keluar, pergi mana-mana buat kening jadi cantik. Who got time for that? Tapi sekarang, saya macam tak boleh tinggalkan rumah tanpa kening saya on fleek. Okay, saya tak boleh. Kalau kening tak on fleek, lukis tak on fleek, saya tak puas hati. But prepping skin memang sangat penting sebab kita nak bagi kulit kita ready untuk pakai foundation. Sebab skin adalah canvas kita, muka kita adalah canvas kita. Canvas kena ready. Lepas tu primer saya akan pakai Fenty Soft Silk Pro Filter Hydrating Primer. Sekarang ni kulit saya dia macam tak terlalu kering dah. Dulu kulit saya kering ke kering macam apa tau. Sebenarnya orang yang kulit kering ni diorang akan ada flaky skin. Bukan kulit mengelupas. Sebenarnya saya kering bukan kering tu tau. Saya kering lambat berminyak. Ha. And saya found out benda tu rupanya normal skin je. Normal skin cumanya kulit saya lambat je berminyak. Jadi bila saya siap makeup, makeup saya lambat sikit nak berminyak. So dia nampak macam berdebu. Sebab setiap
makeup tutorial saya akan nampak yang muka saya ni berdebu. Sebenarnya sebab memang kulit muka saya ni memang lambat berminyak. So dia tak cantik sangat. Plus nampak berdebu sebab muka saya ni penuh dengan bulu. Jadi lagi nampak berdebu lah sebab powder dia melekat on top of the bulu. Faham tak? Ha, so nampak lah macam berdebu, kering, macam makeup tak cantik. Kita kan kena tunggu makeup kita berminyak baru dia nampak cantik. Okay, untuk foundation hari ni saya akan pakai Puda Air Coat 3.5 ml. Okay, nampak gelap. Yes. Agak gelap tapi tak apa sebab concealer kita cerah. Beauty blender saya yang ni saya beli dekat Shopee RM1 iMagic. Okay, kita apply terus dekat skin. Sebenarnya hari tu saya dah filming makeup tutorial ni menggunakan Puda Air Makeup. Jadi ni bukan first impression. Saya sangat sukakan foundation ni sebab dia senang blend. Beauty blender ni lembut gila nak mampus. Lembut gila. Nanti saya akan letak link kat bawah. Yang ni brand iMagic. Foundation ni kena pakai tebal sebab dia macam tak berapa full coverage. Tapi saya suka lah. Finishing dia memang saya suka sebab finishing the way. Okay, dah nampak dua kali dah saya top up. Sebab dia macam tak tutup sangat saya punya parut-parut gelap. Korang nampak tak gelap dia tu macam mana? Macam kuning. And beza dia dengan concealer tu. Jadi, kalau korang nak beli foundation pudar ni, korang kena beli yang tu kot cerah daripada ni. Okay? Foundation cerah tu, for oxidize tu, dia nampak kulit kita still lagi cerah. Kalau foundation ni, dia, bila dia oxidize, dia nampak macam kulit saya gelap, boleh jadi kusam. Tak lalat saya ni, kalau saya guna foundation Kekasih, you know, Kekasih HQ, Kekasih by The Melvin tu, tutup tau. Foundation tu memang gila. Foundation tu tutup habis, clear, clean. Finishing dia pun memang, saya rasa tak percaya benda tu adalah local product. Memang finishing dia pun cantik, dewy. Ha, dia tak sesuai sangat untuk oily. But oily can wear, kena pakai bedak yang matte. Okay. See, nampak tak? See my level? See my level? See my level? Kau. Tak apa kan kalau video ni panjang sikit. Korang suka yang bercakap panjang macam ni ke? Kas yang pendek tapi padat ke macam ni? Korang suka? Comment. Okay, melalui komen saya mendapat feedback supaya saya dapat improve video saya. Jadi, komen okay? Jangan malas nak komen. Concealer ni, ya Allah. Memang creamy sangat dan senang nak blend. Saya akan pakai banyak sikit concealer sebab nak bagi kulit saya cerah sikit. Kita jangan blend dekat kawasan foundation tadi. Beauty blender ni guna side kita blend foundation sebab nanti dia akan bercampur balik dengan foundation yang gelap tu. Jadi kita blend dekat side lain. Konsistensi tebal. Macam kalau nak nampak full coverage, pakai extra banyak sikit. Coverage yang biasa-biasa, nampak still nampak your skin. Just letak sikit je. Okay, walaupun dia macam merah sikit warna kotor ni, tapi boleh guna, tak ada masalah. Dia tak nampak makeup ni pelik pun. Kalau korang nak skip step ni pun tak apa. Kalau nak cepat kan, kalau malas nak buat base contour, pakai contour cream, tak ada masalah pun. Cuci brush concealer tadi. Kita tak nak pakai warna contour yang sama. So, kita ambil wet tissue and pakai contour cream yang lain. Okay, kenapa saya cakap warna dia merah? Korang boleh tengok perbezaan dia dengan NYX Pro Glow ni. Ini adalah warna contour yang biasa kita guna on Asian skin tone yang warna coklat. Meanwhile, warna dekat Pro Glow Master ni dia merah sikit. Yang merah macam ni kita guna untuk people yang ada dark skin tone. People macam Uganda, orang kulit gelap tu. Okay, dia pakai warna merah macam ni sebab warna merah macam ni dia nak bagi nampak, bagi naik skin dia sebab skin dia gelap. Contour hidung dan contour pipi korang tak boleh pakai yang sama sebab nanti nampak harsh hidung. Okay, untuk blusher tanam kita akan pakai Huda Elite Matte ni kod E510. Sikit-sikit. Okay. Oh no. Banyaknya dan cepatnya kering. Fuh. Ini sebab tak ideal untuk kita guna lip matte untuk jadikan as cream blush sebab dia cepat kering. Terlebih sangat ni over. Jadi kita tambah
concealer. Tendangkan sikit warna matte. Nasib baik saya beli compact powder ni color kot cerah. Jadi dia tak nampak pelik sangat dengan warna foundation yang gelap ni. Ni kot 14 ke apa. Okay, macam ni compact powder dia. Korang nampak macam dia kuning kan? Tapi sebenarnya dia putih. Dengan keadaan foundation yang tebal, sebab saya pakai tebal tadi, foundation ni dia tak berapa nak full coverage kan? So kita pakai tebal. Sebenarnya lagi better kalau korang pakai loose powder. Setkan sebelah ni je dulu untuk korang tengok perbezaan lepas pakai bedak dengan tengok dewinya foundation ni. So bila kita set dengan bedak, nampaklah matte sikit, tapi dia akan dewi lepas muka kita berminyak. Okay, dah ready untuk pakai eyeshadow. Okay, ni eyeshadow Puder. Okay, boleh dikatakan yang palette ni mirip dengan Huda Beauty. Mungkin diorang memang tiru dah. Sebelum ni Eco Shop dengan satu lagi video Try Essence, saya buat makeup natural. Jadi yang ni kita buat bold. Okay, saya suka warna-warna yang ada dekat palette ni. Kau boleh nampak dia macam ada, tengok, shimmer. Dia ada warna-warna matte. Okay, warna transition dia pun cantik. Shimmer dia pun cantik. Cuma saya tak tahu smoky yang macam mana saya nak buat. Smoky yang paling senang. Smoky colour coklat. So, kita ambil colour shade Enchanted. Okay, kita zoom in. Korang boleh nampak dengan clear cara application eyeshadow. Warna Enchanted ni, kalau korang tak shade pula. Kalau korang tak set, kalau tak set bedak, memang pigmented. Okay, kita just tap in dulu colour. Kita nak bagi colour dia pop out. Kalau tak set dengan bedak, memang macam ni. Okay, eyeshadow kalau aku nak bagi dia pigmented, memang macam ni lah cara dia. Korang tak payah set bedak, pakai je on top of foundation. Banyak sangat fallout, hati-hati. Make sure korang letak loose powder banyak sikit sebab banyak sangat fallout. Kita blendkan kawasan crease supaya dia tak nampak harsh. Saya ambil warna Wisdom untuk campurkan dekat crease. Okay, kita akan ambil warna Enchanted untuk lower lash line. Okay, saya memang suka makeup mata look coklat smoky ni. Ini korang tak nak letak pun tak apa. Kalau nak letak pun boleh, tak masalah. Ini adalah warna glitter, warna shimmer daripada palette Akimus. Ini saya pernah buat review. Kalau korang nak try, beli brand Akimus, okay? Yang ni adalah black glitter, black shimmer shadow. Yang last ni, Roar. I just love smoky. Sebab saya suka sexy look. Okay, kita ada eyeliner. Eyeliner macam ni kena ada, penting. Sebab kita nak letak dekat lash line bawah ni. Okay, atas tu. Eyeliner dia kena creamy tapi dia menyosakkan saya punya mata ni. Dia kena keluar contact lens. Ni nak ada kot ni. Okay, ha. Memang creamy. Black eyeliner yang okay sebenarnya. Dia sepatutnya senang untuk glides. Tapi yang ni tak. Banyak sangat fallout dia, tengok bawah ni. Macam ha. Okay, just dust off. Okay, look ni sebenarnya saya dah buat dekat saya punya Instagram. Tutorial terbaru tu, sama je look ni, lebih kurang. So, cumanya saya nak add glitter sikit kat mata. Guna Focolor Beam ni. Ni, tapi yang ni colour dia warna biru. Kod 03 Galaxy. Eyeliner ni, dia lebih kurang sama dengan glitter liner daripada Urban Decay. Okay, yang ni adalah brand daripada Urban Decay Heavy Metal. And this one adalah Focolor, RM3 lebih. And this one is 89. Lagi cantik of course lah, yang mahal. Tapi kalau macam korang nak cari dupe kepada this one, korang boleh beli Focolor ni. Okay. Okay, kita try pakai yang glitter berdikit sikit. Dia lagi berkilat lah. See? This Focolor one pun not bad juga. Okay, Puda Air ada mascara juga. Okay, ni untuk upper lashes. This one untuk lower lashes. Tapi saya rasa mascara dia dah kering sebab dah tak ada dah warna hitam yang melekat dekat sini.
Jadi kita guna maskara saya yang biasa. Okay, semua saya dah pakai contact lens. Dan contact lens ni saya first time pakai Mollycon Signature. Tak lah, saya beli kat Shopee RM7 something. Warna dia warna biru. Mata ni memang stand out gila. Sini kan dia ada warna contour, jadi kita akan contour juga colour ni. Okay, sebenarnya warna contour ni pun tak cantik juga untuk contour muka sebab dia macam mana contour warna merah, saya tak cantik. Saya letak banyak bedak untuk set foundation ni. Dia dewy, jadi saya guna banyak sangat bedak. So, a little bit of berdebu lah. Lapar lah, tak makan lagi. Warna contour Bahama Mama. Antara Bahama Mama ni dengan Hamptons Weekend sebenarnya saya lagi suka yang ni. Lembut sikit daripada Bahama Mama. Okay, untuk hidung saya, untuk bagi dia nampak tinggi. Tinggi eh. Saya suka contour tepi ni. Ni sini ha, tutup sikit. Sebenarnya saya tak nak pakai blusher. Saya nak pakai yang ni as bronzer. Ni as blusher. Kalau korang dah pakai bronzer, korang tak perlu pakai blusher pun tak apa. Agak macam korang pakai blusher glitter gitu. Muka kita kan ni kita make up okay, coklat. Jadi kita boleh pakai bronzer yang ada kilat-kilat. Yes, kita punya blusher. Okay, jadi kalau kita dah pakai blusher yang ataupun bronzer yang dah berkilat, kita tak perlu pakai highlighter pun tak apa. Kalau korang pakai bronzer yang berkilat ataupun blusher yang berkilat, korang jangan pakai banyak on top of kulit yang ada bump ataupun kulit yang ada bintik-bintik tu sebab dia tak sesuai. Nanti bintik ataupun orang muka yang ada banyak pores, dia akan lagi nampak pores tu. Jadi kalau nak pakai blusher yang berkilat ni, yang tak ada masalah pores besar, boleh pakai this kind of blusher. This one. Okay, highlight hidung. Untuk bibir, of course, kita akan habiskan dengan warna lip matte yang nude. Saya kan selalu pakai lip matte nude. Yang ni kod E521. Okay, dia sebenarnya lip matte ni dia ada 5 colour. Okay, ni ada 4 colour dia. So, saya ingat nak guna yang ni hari ni. Yang ni pun saya ada lip matte juga. Rasa sejuk pakai lip matte ni. Dia pekat. Okay, kita nak tambah colour yang pendek ni sikit. Saya dah pakai yang pendek ni hari tu. Tanpa makeup memang nampak pelik gila sebab dia nude kan. Okay, dah. Kalau saya pakai macam ni je. Saya dah tak tambah apa-apa. Buat ombre sebab saya suka lip matte saya macam ni je. Tapi kalau korang nak tambah lip matte yang warna ombre, lekan tak masalah. Tapi makeup look ni pun memang saya purposely makeup macam ni sebab saya nak matchkan dengan warna lip matte ni. Okay, sebelum kita habiskan video hari ni, saya akan conclude produk mana yang saya suka. Saya suka pakai Glow Master ni. Saya suka bronzer dia yang saya pakai as blusher tadi. Dan saya suka highlight. Highlight dia tak blinding sangat tapi boleh lah. Dia ada cermin. Kalau boleh lah, palette ni colour janganlah letak warna contour macam ni. Tak sesuai untuk kita yang Asian skin tone. Palette ni sebenarnya dia menyerupai Tarte. Lebih kurang. Benda apa lagi saya suka? Saya suka foundation dia. Foundation ni warna gelap dengan kulit saya. Tapi kalau korang nak try, guna kod yang cerah sikit. Yang ni 3.5 ml. Try guna kod yang lagi cerah daripada ni lah. Concealer dia the best. Concealer sangat creamy. Cuma sikit je lah. Dia macam tak berapa nak full coverage sangat. Korang kena build the coverage. Kalau nak coverage dia menutup seluruh muka and matte finish, korang kena pakai tebal. Kena set dengan bedak yang matte. Sebab yang ni ada dewy finish. Okay. Saya rasa sesuai untuk more to normal to dry skin tone. Yang paling saya suka adalah concealer. Okay, concealer. Produk eyeshadow dia, boleh lah. Colour dia sangat pigmented dan menyerupai Huda. Nak bagi colour dia lagi pigmented, korang jangan siap pakai bedak. Pakai on top of foundation. Lagi apa lagi? Lip cream dia, colour ni cantik. Dia lip matte, dia cepat kering. Yang ni bedak
saya tak recommend sangat sebab foundation ni bila set dengan compact dia macam nampak crack sikit. Kalau saya senyum, dekat tepi ni akan ada line tau. Ni, situ dah macam ada crack-crack sikit. Kulit saya ambil masa untuk berpeluh. Kalau set pakai compact, memang macam tu dia lambat nampak kulit tu cantik. Okay, okay, kalau nak try produk ni, boleh search dekat Shopee. Saya beli kat Shopee. Oh, by the way, jangan lupa stay at home. Patuhi perintah kawalan pergerakan. Keluar bila time perlu je. Okay, saya pun tak pergi mana-mana, memang duduk rumah. Tapi mungkin saya nak keluar nanti untuk pergi klinik gigi. Gigi saya sangat-sangat perlukan servis sekarang ni, okay? Itu je lah. Stay safe korang. Jumpa lagi next video.